Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jumpa lagi dengan Franny26 Channel, yang kali ini akan menayangkan 20 jenis tanaman hias caladium yang paling dicari di akhir bulan Agustus tahun 2022. Berikut harganya, yang mana yang telah Anda miliki. Merawat tanaman hias merupakan salah satu hobi yang banyak diminati. Jenis tanaman hias kini mulai meningkat, terdiri dari monstera, sukulen, aglaonema, singonium sampai dengan keladi hias atau caladium. Hobi ini dipercaya dapat mengatasi kesehatan mental selama melakukan aktivitas di rumah. Merawat tanaman hias, contohnya bunga keladi, bisa membantu Anda dalam mengurangi rasa cemas dan stres. Tak hanya itu saja, tanaman ini juga dapat meningkatkan konsentrasi dan bisa membuatmu menjadi produktif. Keladi hias adalah tanaman hias yang termasuk dalam jenis caladium. Tanaman ini juga dikenal dengan nama Angel Wings. Saat ini keladi hias atau caladium banyak dicari para pencinta tanaman hias. Jenis yang paling banyak dicari antara lain Caladium Gingerland, Caladium Caroline Horton, Caladium Moonlight, Caladium White Christmas, dan Caladium Freida Hempel. Harganya beragam, mulai dari puluhan ribu rupiah sampai ratusan ribu rupiah. Berikut ini 20 jenis caladium dengan corak unik berikut harga terbarunya di akhir bulan Agustus tahun 2022 untuk menambah estetik ruangan di rumah Anda. Dan sebelum mengupas lebih jauh mengenai caladium, saya mohon subscribe, like dan share tayangan ini untuk sama-sama mengembangkan channel ini Franny26 Channel. Terima kasih. Selamat menonton. Yang pertama adalah Caladium Florida Cardinal. Sekilas, Caladium Florida Cardinal tampak seperti puppy love. Walaupun begitu, bagian yang berwarna pink dari daunnya tidak dihiasi urat-urat kemerahan. Pinggirannya yang berwarna hijau juga lebih tebal daripada puppy love. Harga dari caladium jenis ini adalah Rp50.000 hingga Rp75.000. 2. Caladium Spring Fling. Jenis keladi hias yang satu ini memiliki daun setipis kertas, nyaris transparan. Sementara warna merah muda pucatnya membuat tanaman ini tampak anggun di pot. Harga dari Caladium Spring Fling cukup mahal, mulai dari Rp200.000 hingga Rp750.000. 3. Caladium Creamsicle. Caladium Creamsicle merupakan jenis caladium yang cantik dengan daun berwarna hijau gelap yang dihiasi aksen coretan merah cerah dan urat-urat putih. Caladium berdaun lebar ini paling cocok untuk ditempatkan di dalam ruangan atau beranda yang teduh. Harganya berkisar antara Rp75.000 hingga Rp150.000. 4. Caladium Rosebud. Caladium Rosebud juga memiliki warna merah muda dan hijau gelap, hanya saja motifnya berbeda dari Puppy Love, Florida Cardinal, dan Pink Beauty. Urat-urat pink pada tanaman ini dilatari warna putih samar, menjadikannya tampak semakin mencolok. Harganya mulai dari Rp100.000 hingga Rp200.000. 5. Caladium Miss Muffet. Miss Muffet termasuk jenis caladium kerdil. Tinggi normalnya hanya sekitar 20 cm. Tanaman ini memiliki daun berwarna hijau limau dengan semburat warna putih samar dan bercak-bercak merah muda bertebaran. Harga Caladium Miss Muffet cukup mahal, berkisar antara Rp150.000 hingga Rp250.000. 6. Caladium Pink Beauty. Caladium Pink Beauty termasuk salah satu jenis caladium paling populer. Daun berwarna pink dan hijau gelap bercorak batiknya sekilas terlihat seperti sayap kupu-kupu. Tanaman hias ini akan menjadikan beranda atau ruangan terlihat lebih cerah. Harganya berkisar antara Rp75.000 sampai dengan Rp150.000. 7. Caladium Mickey Mouse. Selanjutnya ada Caladium Mickey Mouse yang juga dikenal dengan nama keladi tikus. Tanaman hias yang satu ini memiliki nama ilmiah Xanthosoma atrophyrens.
Bentuk daunnya memang seperti wajah Mickey Mouse dengan kuping lebar dan kombinasi warna hijau putih. Harganya berkisar antara Rp50.000 sampai dengan Rp200.000. 8. Caladium Gingerland. Tanaman keladi ini memiliki daun berbentuk hati dan berukuran kecil dengan daun berwarna putih lembut dan tepian hijau tua dan totol-totol merah atau merah muda. Bercak-bercak merah yang menghiasi permukaan daunnya menjadikan penampilan tanaman hias ini istimewa. Harga berkisar antara Rp40.000 sampai dengan Rp125.000. 9. Caladium White Queen. Daun pada jenis keladi ini memiliki warna dasar putih dengan pinggiran tipis berwarna hijau. Warna putih daun juga dihiasi urat-urat halus berwarna hijau, sementara tulang daun berperan sebagai aksen warna merah pekat yang kontras dengan daunnya. Harganya berkisar antara Rp150.000 hingga Rp350.000. 10. Caladium Freckles. Caladium Freckles memiliki ciri daun berbentuk hati dan berukuran kecil hingga sedang. Selain itu, jenis keladi ini juga memiliki daun hijau tua dengan bercak kecil berwarna merah muda dan putih yang menjadi salah satu daya tariknya. Harganya cukup mahal, berkisar antara Rp150.000 sampai dengan Rp550.000. 11. Caladium Fiesta. Caladium Fiesta memiliki ciri warna daun dengan perpaduan merah, putih, dan hijau. Tulang daun Caladium Fiesta berwarna merah, sedangkan daun muda berwarna hijau yang lama kelamaan akan memutih dengan warna hijau yang membingkai daun. Harga dari Caladium Fiesta mulai dari Rp100.000 hingga Rp200.000. 12. Caladium Candidum. Caladium Candidum terdiri dari dua warna saja, yakni hijau dan putih. Tulang daun berwarna hijau pekat, sedangkan daun berwarna putih. Perpaduan dua warna ini membuat Caladium Candidum tampak elegan. Harganya berkisar antara Rp100.000 sampai dengan Rp150.000. 13. Caladium Radiance. Daun pada jenis keladi ini memiliki warna dasar putih dengan pinggiran tipis berwarna hijau. Warna putih daun juga dihiasi urat-urat halus berwarna hijau, sementara tulang daun berperan sebagai aksen warna merah pekat yang kontras dengan daunnya. Harga dari Caladium Radiance Rp50.000 hingga Rp100.000. 14. Caladium Caroline Horton. Caroline Horton juga termasuk jenis caladium yang populer. Daunnya memiliki dasar hijau dengan corak merah muda dan tulang daun berwarna merah yang terlihat mencolok. Harga mulai dari Rp75.000 hingga Rp150.000. 15. Caladium Moonlight. Caladium Moonlight memiliki daun nyaris transparan yang bentuk dan warnanya mirip dengan White Christmas. Walaupun begitu, Caladium jenis ini memiliki daun yang lebih tipis. Selain itu, tak ada urat-urat hijau di bagian tengah daunnya. Karena itulah, Caladium Moonlight tampak seperti cahaya bulan yang pucat dan bersinar lembut. Harga dari Caladium Moonlight berkisar antara Rp150.000 hingga Rp300.000. 16. Caladium White Christmas. Sesuai namanya, Caladium White Christmas memiliki daun lebar berbentuk mata panah dengan warna putih dan urat-urat berwarna hijau tua. Daunnya setipis kertas dan nyaris transparan, membuatnya terlihat rapuh sekaligus indah. Harga dari Caladium White Christmas berkisar antara Rp95.000 hingga Rp125.000. 17. Caladium Humboldti. Bagi Anda yang menyukai tanaman hias mini, Caladium Humboldti bisa menjadi pilihan. Tanaman ini juga dikenal dengan nama keladi mutiara. Daunnya kecil mungil dengan corak unik berwarna hijau dan putih. Harga mulai dari Rp75.000 hingga Rp150.000. 18. Caladium Thai Beauty. Caladium Thai Beauty biasanya dikenal dengan sebutan keladi wayang atau keladi batik karena motifnya yang menyerupai batik. Jenis keladi ini juga memiliki ciri daun yang didominasi warna merah muda dengan sedikit warna hijau yang terlihat pada pinggiran daun dan pada sekitar tulang daun. Harganya berkisar antara Rp50.000 sampai dengan Rp150.000. 19.
Caladium Puppy Love. Caladium Puppy Love memiliki daun berbentuk hati dengan warna pink cerah yang dominan. Tepian daunnya dihiasi garis tipis berwarna hijau tua. Tak seperti jenis caladium lain, Puppy Love cukup toleran terhadap sinar matahari yang terik. Harganya berkisar antara Rp50.000 sampai dengan Rp150.000. Yang terakhir, caladium yang paling dicari di bulan ini adalah Caladium Frida Hempel. Jenis caladium yang satu ini memiliki daun bentuk hati dengan warna merah muda pekat dan hijau tua yang benar-benar kontras. Urat-urat daunnya nyaris tidak terlihat. Harga dari Caladium Frida Hempel berkisar antara Rp50.000 hingga Rp75.000. Nah, itulah 20 jenis keladi hias atau caladium beserta harganya yang paling dicari di bulan ini yang dapat kami sajikan untuk Anda. Bagaimana? Indah dan unik bukan? Dari ke-20 jenis keladi di atas, jenis keladi mana yang sangat Anda sukai? Semoga tayangan ini berguna untuk Anda. Bagi Anda yang belum subscribe, Anda bisa subscribe sekarang untuk sama-sama mengembangkan channel ini. Franny26 Channel, like dan share barangkali ada teman atau saudara yang ingin mengetahuinya. Terima kasih.